sesuai kebijakan pemerintah, jadi dari Kabupaten Sumenep ini telah terbentuk beberapa gugus tugas, ya termasuk diantaranya Polres Sumenep, Kodim 0827, Dinas Kesehatan, Puskesmas, BNPB. Jadi kami secara bersama-sama sesuai dengan kebijakan pemerintah melakukan antisipasi terhadap peredaran COVID-19 ini. Termasuk sasarannya adalah diantaranya kampung toleransi, yaitu dengan adanya tempat ibadah yang berdekatan antara masjid, kemudian gereja dan vihara.